Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Kali ini kita bakal nge-review sesuatu yang berkaitan dengan Minecraft Dungeon. Oke, jadi sesuai di judul, ya mau review mobs yang ada di Minecraft Dungeon di Minecraft PE atau Minecraft Win10 ya. Jadi langsung aja untuk kalian yang pengen download, langsung cek di deskripsi. Dan ini bukan game Minecraft Dungeon ya sebenarnya cuy. Jadi ini untuk kalian yang mungkin penasaran Minecraft Dungeon kayak gimana sih, ini kalian berasa kayak Minecraft Dungeon pokoknya, karena mobsnya benar-benar mirip sama Minecraft Dungeon. Dan ya pokoknya untuk Minecraft Dungeon yang Minecraft Dungeon rilisnya itu tanggal 20-an bulan Mei kalau nggak salah. Yang aslinya, kalau yang udah mainin tuh kayak romansnya segala macam, itu yang terpilih doang coy. Jadi nggak semua bisa mainin. Untuk orang-orang terpilih tuh bisa mainin lebih dulu gitu. Jadi langsung aja kita bakal mulai videonya. Let's go. Oke guys, jadi Minecraft Dungeon itu rilisnya sekitar tanggal 20 Aprilan. Dan di sini kita bakal nge-review mob-mobs yang ada di Minecraft Dungeons. Dan jadi untuk kalian yang mungkin penasaran gitu, aku nggak punya PC, nggak bisa mainin Minecraft Dungeon, ya kalian download aja add-on di sini, itu udah ya lumayan menghilangkan rasa penasaran kalian lah kayak gimana ya. Dan intinya ini bisa di versi 1.14, pokoknya di official terbaru bisa add-onsnya, langsung cek di deskripsi aja. Pokoknya mob-mobsnya itu ada di ini nih, pokoknya nih aku kasih fotonya deh. Nih mob-mobsnya ini ada di sini lah pokoknya tuh ya. Ini mob-mobs nih, nih tuh mob-mobs tuh ya, si Laknat. Ini hero-heronya cuy. Ini ada mob-mobs lagi di sini. Pokoknya banyak yang ada di sini tuh, ntar kita bakal review, kita bakal langsung aja let's go skuy. Dan jadi ini dia, langsung kita ke yang pertama, yaitu ada Arch Illager. Ya itu udah Arch Illager lah, apalah anjir. Arch Illager ini kayaknya yang kecil deh menurut lu. Oh iya bener, yang kecil. Ini dia Arch Illager. Aku jujur belum terlalu tahu dengan ini Minecraft Dungeon. Intinya ini mungkin kayaknya yang nyumon ini ya, nyumon ya. Ngesumon mobs lainnya gitu, kayak penyihir kan sih dia. Kayak ngesumon gitu. Coba kita lihat yang ada di fotonya cuy. Di sini dia berarti yang ini. Nah, ini dia nih. Aku nggak tahu nih, kayaknya dia yang ngesumon gitu, ngesumon para mobs lainnya gitu. Illager kan sih yang nyumon ini, bukan sih si Laknat ini nih. Maybe entahlah, kalian komen di bawah aja yang udah mungkin udah tahu gitu. Oke, okay, let's go. Kita bakal yang kedua. Ini ada di sini ada Arch Illager di sini. Nah, ini dia. Agak mirip, bukan agak mirip, emang mirip sih ya. Aku nggak tahu ini ngebuat teksturnya pakai apaan, tekstur berapa kali berapa anjir, sumpah. I don't know man, sumpah. Ya udah langsung aja let's go, kita yang kedua. Di sini ada Spunky Golem. Oke, okay. Jadi ini ada Spunky Golem. Aku yang pasti ini jangan bilang ini ngesumon golem coy. Jujur aku belum ngelihat orang yang main udah ngelihat yang main Minecraft Dungeon, cuman aku nggak pernah ngelihat sampai habis gitu, kayak dari awal dia main sampai habis nggak pernah ngelihat. Jadi aku kurang terlalu paham banget sih ya. Yang pasti ini adalah mob-mob yang ada di Minecraft Dungeon. Dan let's go, kita bakal spawn. Nah, ini juga bentuknya mirip sih. Aku mirip bilang mirip, kenapa? Karena dari sini ada tuh si ini nih. Ini kayaknya dia ngesummon ini ya, si golem gitu kali mungkin lah, maybe. Kalian komen di bawah ya pokoknya yang tahu ya. Ya, oh ya ini modnya ini aku ngelihat dari Vigo. Jadi modnya ini aku tahu dari Vigo. Kalian kalau pengen download linknya ada di deskripsi. Pokoknya cek di deskripsi aja lah. Itu aku tahu dari Vigo. Dan ya, ini dia. Ini jauh amat antum, hey. Anda kemana cuy? Kenapa Anda jauh? Pasti dia bingung nih cuy, kenapa dia ada di sini gitu. Salah server anjir. Setahu dia ada di Minecraft Dungeon. Kenapa di Minecraft Pocket Edition gitu? Dia nyasar gitu kan. Ini baik gak sih dia? Enggak, aku yakin 100% itu mobs jahat coy ya. Maksudnya itu mobs yang enggak baik ya, di Minecraft Dungeon kayaknya enggak ada yang baik dah. Ya udah let's go lah ke yang ketiga coy. Oke, yang ketiga ada Necromancer. Necromancer kayak Hero Lost Saga ya. Yang pasti penyihir kan sih? Ya kan Necromancer penyihir kan? Ya, kayak nama Hero Lost Saga anjir semua. Ini dia Necromancer kalau menurutku yang pasti penyihir ya. Ya enggak sih? Aku kurang paham bahasa Inggris anjing. Ya kurang lebih lah ya, ada tampilannya emang penyihir gitu lah kayaknya cuy. Ini ada efek partikel lagi itu, aku gak tahu yang ngebuat tekstur gimana bisa ada partikel-partikel gitu anjing. Kayaknya ini partikel-partikel lah sih. Iya cuy, ini partikel aku gak tahu dibuatnya gimana. Yang pasti ini penyihir. Aku gak tahu dia mensumon siapa. Apa dia mensumon yang skeleton itu ya, yang ini nih. Itu kan yang ini nih.
Kayaknya ngesummon yang skeleton ini nih. Oh iya bener. Ini kayaknya udah sepasang-sepasang ya. Ya gak sih udah sepasang-sepasang. Jadi si Arch Arch apa namanya tadi? Ah lupa lagi. Arch Illager itu ngesummon yang belakang ini. Bener gak sih? Nah si ini si Necromancer ngesummon si skeleton laknat ini. Si babi bye kayaknya. Ya kayaknya gitu sih. Kalau gak salah ya, kalian komennya di bawah dah. Ini si Necromancer yang tadi ada juga mobnya mirip loh, ini 100% loh. Ini ngomong-ngomong hilang si Arch Illager cuy. Astagfirullahaladzim, Anda nolep sekali menjauh. Percuma Anda tidak bisa mencari Minecraft Dungeon. Gak ada portal yang menuju Minecraft Dungeon gitu. Heran aing mah kenapa sih. Yaudah kita balik lagi dah. Ini pengen nyusul nih pas ini. Ini juga, dia juga bingung nih kok ada di Minecraft Pocket Edition gitu. Langsung let's go ke selanjutnya lagi. Di sini ada Bluting. Bluting aku gak tahu kayak gimana nih. Yaudah kita bakal coba spawn aja. Yaudah Bluting. Bluting kayak gini. Kok gak beda jauh sih anjir. Ini cuman warna biru men. Yang ini warna hijau. Bluting and Necromancer. Sama men. Ya guys okay, ini sama men. Jadi aku gak tahu ini ya yang pasti ini mana sih? Emang sama gitu? Oh iya sama men. Ini dia nge-spawn si ini kayaknya nih. Ya gak sih si laknat ini nih. Dia nge-spawn si siapa sih namanya, lupa aku cuy, yang ada di mansion itu loh. Ini sama ya, emang bentuknya sama. Yang pasti ini bener-bener mobs yang ada di Minecraft Dungeon gitu. Untuk kalian yang mungkin penasaran gak bisa mainin Minecraft Dungeon, sama aku juga belum bisa mainin cuy. Karena emang belum rilis full ya, masih cuman close beta dan beberapa orang yang terpilih doang yang bisa memainkannya lebih dahulu dari yang player-player lainnya. Dan yang pasti game Minecraft Dungeon itu berbayar men, gak ada yang gratis Minecraft ya. Minecraft PE bayar 100 ribu, Minecraft PC bayar lebih mahal ratusan ribu, Minecraft Winten bayar juga ratusan ribu, apalagi Minecraft Dungeon juga sama ratusan ribu. Minecraft Dungeon ada yang $19, ada yang 20 dolar hitungannya ya, sekarang 19,9 gitu. $20 ada juga yang $30 gitu. Jadi ya udahlah, aku juga udah sempet sih beli coy men. Aku udah ada game-nya sebenarnya, cuman masih ini belum bisa gitu. Tapi aku udah beli. Jadi entar kalau misalnya udah rilis aku langsung live streamingin dan kita bakal mainin, kalau enggak aku bakal buatin konten ya. Dan let's go ke yang selanjutnya lagi. Di sini ada Redstone Marcona. Redstone Monstrosity. Monstrosity. Siap namanya aneh banget dah. Apa ini yang gede bukan sih? Wow man, bener ini yang gede cuy. Ternyata ini yang gede bener. Ini dia. Ini yang paling, kalau ini aku tahu nih. Cuman aku belum pernah ngeliat di orang yang main Minecraft Dungeon udah sampai ngelawan ini. Aku belum ngeliat loh, setauku ya. Aku gak tahu ini apakah di level terakhir apa gimana atau apa gitu. Kan aku pernah ngeliat live streaming para YouTuber atau kreator yang main Minecraft Dungeon terlebih dahulu yang mainin close beta, tapi aku gak pernah ngeliat dia ngelawan ini gitu. Cuman di trailernya ini yang paling mencolok gitu, paling terlihat sangar gitu ya. Yang ini nih, pokoknya yang paling terlihat sangar lah. Nih yang ini nih, yang ini nih, yang di spawn sama si Arch. Ini bukan si Arch Illager? I don't know man, sumpah. Yaudah intinya yang itulah ya. Ini yang menurutku paling sangar. Di trailernya juga paling sangar. Anda paling sangar ya. Ini golem bukan sih? Enggak, ini pakai yang golem bukan sih? Pakai telur apa sih dia? Redstone, aku gak tahu sumpah. Ini pakai telur apa sih? Maksudnya di Minecraft dia pakai telur apa? Gak mungkin iron golem harus dibuat pakai iron block sama pumpkin ya. Gak mungkin ini ada telur. Ini telur apa? Gak tau lah, bodo amat lah. Yang merah telur apa sih? Ayam masa? Ya pokoknya itulah ya. Ini ada Redstone Monstrosity. Monstro apa sih namanya sih? Monstrosity benar. Yaudah jadi ini dia. Dan untuk kalian pengen download sekali lagi cek di deskripsi guys ya. Ini pokoknya aku dapetnya dari Vigo. Dan ini hanya untuk menghilangkan rasa penasaran kalian, biar kalian gak penasaran rasanya main di Minecraft Dungeon. Walaupun aku juga belum pernah ngerasain, tapi ya seenggaknya Anda ngapain tidur di sini Bambang. Seenggaknya nanti kalian bisa tahu lah rasanya gimana gitu Minecraft Dungeon itu, mob-mobsnya kayak gimana kalau misalnya kita ada di depan mob-mobsnya. Walaupun sebenarnya di Minecraft Dungeonnya kameranya dari atas ya, pakai kamera kayak main Atlantica segala macam. Apa sih kamera apa sih, bukan dari atas gitu, kayak Dota kayak ML gitu, kameranya dari atas-atas gitu ngehit-hit. Udah ke mob yang terakhir guys. Di sini ada skeleton Varguan. Udah habis kan mob terakhir benar cuy, nggak ada lagi kan. Please lah, ini yang paling bawa-bawa doang tuh. Nah yoi, udah gak ada lagi. Let's go. Skeleton Vanguard nih, yang ini pastinya aku yakin 1000% cuy. Skeleton. Di sini skeleton ada satu doang men. Yang ini dong yang pasti. Yang ini nih megang tameng nih. Kita bakal lihat ya si skeleton megang tameng cuy. Let's go. Bener. Let's go men. Di sini dia skeleton megang keren anjir sumpah. Kenapa yang buat pinter gitu bisa sampai detail mirip banget. Oke okay, guys, jadi ini dia si pasukan skeleton. Kalau ini aku udah sering ngeliat di emang pasukan skeletonnya, ya udah yang skeleton emang. Skeleton versi Minecraft Dungeon ini dia.
Si laknat ini, coy. Dan ya kurang lebih kayak gitu, cuy. Ini kan bisa langsung coba aja. Di sini ada si Archilager udah nyasar nih. Aku lihat pasti Archilager udah jauh banget lari 1 kilometer anjir. Ngapain sih jauh banget ini? Ini ngelempeng jauh banget ke sono lah. Ini Fox ya? Ini Fox kayaknya. Iya enggak sih si Fox itu? Ah, Fox ya namanya. Ada juga si Key Golem. Key Golem maybe mungkin nge-spawn ya itulah pokoknya lah. Necromancer, penyihir. Nih si hijau ya kalau enggak salah Necromancer. Nah, ini ada si Blue Thing yang warna biru. Where? When? Ya dia, ini dia dia coy. Oke, okay, ini ada si Blue Thing, ada juga si Redstone Monstrosity. Ini dia dia, dan ada juga si Skeleton Vanguard. Nah ini dia coy. Yaudah mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Thank you banget yang udah mau nonton. Dan aku hanya untuk menghilangkan rasa penasaran kalian aja lah, biar kalian gak gabut gitu. Ya biar kalian gak gabut juga di rumah, yang lagi stay di rumah. Semoga cepet hilang corona, amin ya Allah. Oke, jadi untuk video kali ini segini aja. Thank you yang udah nonton. Kalau gitu mungkin yaudahlah. Oke guys, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Di sini udah kita mainin Minecraft Dungeon. Mob-mob Minecraft Dungeon yang ada di Minecraft Pocket Edition guys. Jadi langsung aja untuk yang pengen download cek di deskripsi. Mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu coy. Kalau gitu jangan lupa cebok kalau perak. Dan see you next time. Bye bye.